ada beberapa ibadah yang harus kita lakukan. Mendengar dari Allah. Yang pertama, salat tarawih. Disunnahkan salat tarawih pada malam Ramadan. Kami melakukan dan mengucapkan selamat datang bulan Ramadan karena kami kembali normal dengan kegiatan pembacaan hadis dan menekuni bacaan Quran. Ya. Siapa yang menang? Ini adalah malam yang terakhir yang dua kali yang dua untuk kembali.